Halo, what's up? Balik lagi di channel gua, Timung Motovlog. Hari ini gua baru beli knalpot racing R9 X House yang ori ya. Nih ada logonya coy, ada tandanya nih. Kalau yang ori pasti ada tandanya men. Untuk Yamaha R15, yes. Ini gua beli second. Nih gua tes ya. Edan gandeng kia coy, gandeng asli aja lumayan dia ya. Sekarang kita tes dulu ya. Waduh mantap, kalau ya pak wujud ayo matahin selain duanya ya. Sebenarnya sih kirain gak sebesik ini, tapi aslinya berisik pisan asli na gimana ya, gimana lagi lah, udah namung dibeli agok edan we gaskeun lah ya. Kita tes dulu, kita coba tarikan yang kayak gimana. Oke, cekidotnya ya. Gila aslinya ini suaranya gandeng, jadi mah fix ditilang kalau ada polisi. suara nggak digasnya juga anjir gandeng dia. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke JNE ya. Hari ini kita jalan-jalan siang BJS, jalan ke JNE mau retur barang gini biasalah belanja yang lain karena sedang COVID ya, COVID-19, jadi harus belanja online omat. Gila nih knalpotnya fisik banget asli, no fix asli, pasti ditilang ini kalau ada polisi pasti langsung dikejar ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Pinggir semuanya. Mereka kira ya, motor 2,5 kali ya, pada kita gocak lagi ya. Ya. Oke lah, senang gua sih ya. Hola.
Okay, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke mana nih? Kita ke mall dulu lah. Kita beli minuman dulu buat kita buka. Yap,
udah beres. Sekarang kita cabut lagi. Kita langsung tadi lagi bahas apa? Knalpotnya. Ya, knalpot R9 X-House. X-House cuma gimana caranya? Ya R9 aja ya. Ya R9 ini banyak sih harganya itu dari 1.500.000, 1.900.000, banyak-banyak di online harganya beda-beda. Ada yang 2 jutaan juga, 2 juta lebih. Untung aja ini harga bekasnya juga lumayan lah, murah. Murah lah gopean gini. Ya, sekarang kita mau langsung balik cabut. Oke. Mungkin cukup sekian video dari gua mengenai knalpot racing R9 di Yamaha R15 Fitri. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada tambahan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Buat teman-teman misalkan mau dengerin suara knalpotnya kayak gini, karena mantap pokoknya. Kalau untuk rekomen ya pasti rekomen, rekomen banget. Masih harus rekomen pesan ya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share juga ke teman-temannya. Klik loncengnya bro, biar dapat notif kalau misalkan gua upload video yang terbaru. Oke. Di depan ada belokan dekat rumah gua. Itu jalannya kosong banget, kita geber dulu di situ ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Goodbye, see you next time. Assalamualaikum. Nah, kita tes sini men. Oke. Bye. Goodbye. See you next time. Subscribe, bro.